Hai, assalamualaikum. Kali ini aku lagi mampir ke toko perabotan dekat rumah aku di daerah Ciledug. Namanya toko Jumbo. Baru kali ini aku mampir ke sini, biasanya lewat-lewat doang. Ini aku lagi mau beli paku-paku buat masang ambalan aku yang kemarin beli di IKEA. Ini aku dijelasin sama bapak-bapak dua orang ya. Ini mah kekecilan ya, Pak. Milih paku bor yang mana aku enggak ngerti, Pak. Sumpah. Udah dijelasin berkali-kali masih juga aku enggak paham-paham. Main bilang iya-iya aja padahal aku tuh enggak ngerti, sumpah. Ini mendingan sedang aja deh biar kuat. Karena aku enggak mudeng-mudeng, ya udahlah aku beli aja beberapa paku ini, paku bor. Oh, ini sama paku beton. Soalnya nanti kalau datang adek aku pasang ambalannya kurang-kurang bahan, repot balik lagi ke sini. Dua orang bapak-bapak ini baik banget deh bantuin aku ngejelasin, padahal mereka tuh bukan pegawainya, tapi dia beli juga, mereka beli juga ke sini. Ya aku tanya-tanya sambilan karena dia sama juga nyari paku bor. Ini buat paku beton harus punya nih. Ini aku ambil ini. Oke, aku ambil yang ini. Lanjut kita muter-muter lihat apa yang ada di sini ya. Ini perabotan bengkelannya lengkap banget. Ini kalau aku videoin gak cukup satu episode ini. Makanya ini gak semuanya aku rekap di video ini ya. Gak muat. Lagian aku capek ngeditnya. Bagus ya. Gak bisa dicoba ini ya? Iya. Pasti bagus. Aku tuh kesini nyari keran kamar mandi yang bercabang itu loh. Soalnya keran aku yang di kamar mandi belakang itu patah. Padahal mereknya lumayan dan harganya juga lumayan. Tapi ya itu barang sekarang cepet banget rusaknya. Oh ada lagi. Mana lagi nih keran sekarang harganya mahal-mahal banget. Ini tigaan kan? Ini tiga. Dua. Iya maksudnya dua. Kok nggak ada itunya? Ya enggak. Itu buat shower, buat washer. Yang buat shower sama wudu mana, Bang? Ya itu tadi. Oh, gini nggak ada ya? Perabotan. Oh, lihat ke atas deh ya. Lengkap banget nih toko, segala ada mesin diesel ini ya. Wah, rupanya di Jumbo ini lantai atasnya dijual perabotan rumah tangga, perabotan dapur. Jadi kalau di bagian bawah tadi alat pertukangan, di sini alat masak-masak nih, perabotan dapur. Nanti kita lihat ya ke dalam-dalamnya. Luas juga ini tempatnya loh. Buat ulekan. Buat teman-teman yang tinggalnya di daerah Kreo atau Ciledug bisa mampir ke toko ini, namanya Toko Jumbo. Tepatnya berada di samping Giant Kreo. Tokonya lengkap banget nih. Ini ada buat bagi. Ini
Ini berapa ya? Ini kayak gini.
Ini sikat apa ya, Pak? Kamar mandi. Macam-macam ya. Kalau yang ini, Pak? Oh, iya juga ya. Oh, iya nih kumpulin. Kalau gas mati apa itu kesalahannya ya? Padahal udah dicuci, gas saya mati. Pisau, itu ada pisau. Enggak pisaunya, Pak. Tapi warna putih gagangnya. Yang sedang aja lagi tuh ini gede banget buat ngupas bawang, gedein. Ah, iya. Serem banget. Gedein ya, Pak. Jangan. Maunya ujungnya jangan runcing gini, Pak. Takut saya kalau runcing. Ya, Pak. Soalnya anak-anak yang pakai di rumah. Yang awet yang mana? Yang biasa kalau enggak hitam lah, Pak. Tapi yang tajam saya beli pisau, Pak. Enggak ada yang benar. Bingung saya sampai yang begini-gini juga banyak nih jiru. Cepet hilang. Berapa ini? 32.000 ya. Bingung nih kalau bisa saja lah, tapi nggak bisa masuk kolong. Nah, ini aja nih ada yang abu-abu. Ini gampang copot nggak nih, Pak? Ini berapa? Saya tuh nggak pakai kacamata, jadi ngeliatnya begini nih. Baru kelihatan ini berapa, Pak? Ini baru gitu. Bagus ya? Saya baru ke... 30. Coba dulu deh. Tapi tipis. Sedikit banget bulunya ya. Dragon tuh bagus, Pak. Tapi warnanya biru amat. Berapaan dragon? 30-an. Oh, kan mahal ya. Iya. Mendingan mana ya, Pak? Apa ini? Nah, ini nih yang aku cari buat gantungin centong-centong aku. Sama aku juga perlu yang besar buat gantungin kembang aku. Mau aku gantung di dapur potnya. Mahal juga ya. Bukannya 32. Oke deh teman-teman, belanjanya udah kelar. Lumayan capek juga. Aku cuman beli sapu sama paku beton buat pasang ambalan. Dan ini aku tanya-tanya antena, tapi aku takut salah beli, jadi aku gak jadi beli. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Bye. See you.